Kota Kediri adalah kota kecil di Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam salah satu kota terkaya di Indonesia. Kota ini pun sedang menata diri menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk berinvestasi. Siapa sangka kota yang terletak sekitar 130 km barat daya kota Surabaya ini merupakan salah satu kota terkaya di Indonesia. Bukan tanpa alasan, kota ini menjadi wadah industri pabrik berskala besar seperti PT Gudang Garam TBK. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2020, PDRB Kota Kediri mencapai 132 triliun, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 141 triliun. Sementara itu, Kota Kediri memiliki jumlah penduduk pada 2020 berjumlah 286.797 jiwa, sedangkan 2021 berjumlah 287.962 jiwa. Kepala BPS Kota Kediri mengatakan yang bisa menentukan Kota Kediri bisa sebagai kota terkaya karena PDRB tinggi dan jumlah penduduk yang sedikit. Biasanya daerah dengan PDRB tinggi karena ada perusahaan besar di dalam daerah tersebut. Dalam hal ini PT Gudang Garam yang ada di Kota Kediri. Memang untuk Kota Kediri memang yang paling dominan itu industri pengolahan tembakau. Tetapi industri yang lain juga ada, perdagangan juga tinggi. Tetapi yang paling tinggi, yang dominan itu memang industri pengolahan untuk sumbang atau sumbangannya terhadap total PDRB. Kalau masyarakatnya memang hebat, ada di bekerja di sektor industri, perdagangan, tetapi secara PDRB, produk domestik regional brutonya itu memang paling tinggi di sektor industri. Lili menambahkan tidak menutup kemungkinan wilayah lain bisa seperti Kota Kediri, tergantung dari produksi atau perusahaan yang mempunyai nilai produksi tinggi di wilayah tersebut. Dari Kediri, Benny Kurniawan melaporkan.